sang kuda hitam yang dimiliki Kabupaten Bima, yaitu Dewa Jaya. Kembali Bumi 10 di sana. Ingat tiga. Kerjasama di sana dengan Bumi 2. Masih 62 di sana, halo saja ke depan. Di 79 di sana kembali. Berputar bola, masih 79. Di babak yang pemain belakang di sana diblok kembali masuk. Kembali berlayar, dibuang saja, tidak mau mengambil risiko. 65 dari 53, lempar ke dalam untuk Dewa Jaya. 69 sudah lakukan ke depan. Terbaca oleh sang center dari 53. Lempar ke dalam untuk 53. Di sana diambil alih 62. Sudah lakukan. Kembali ada 60 di sana. Kurang cermat saudara, menghasilkan lempar ke dalam untuk Dewa Jaya. Kembali bola off. Ada punggung 4 kerjasama dengan punggung 10 di sana. Lakukan pressing Dewa Jaya langsung ke depan. Ada punggung 9 di punggung. Terlepas. Kembali dibuang saja dan punggung 3 sakur. Nah, bagus. Pemain pun harus subscribe. Tanda balik ini. Kembali saja. 53 kurang cermat. Lempar ke dalam untuk Dewa Jaya. Seru mandi. Lebih Dewa. Kembali 53. Dapat kembali 24 bertarung kembali di sana. Lempar ke dalam. Ada saudara Petet. Ada Dewa Jaya. Berbahaya sang kapten 27 di sana. Kembali anak-anak Dewa Jaya melakukan pressing awal. Kembali. Kontrol 24 di sana. 24 di sana. Lempar ke dalam untuk Dewa Jaya. Kembali sang Dewa mengaum. 24 ke dasar 29 di sana. Kontrol. Kembali lempar ke dalam untuk Himap Dika. Kembali. Punggung 2 sudah lakukan di sana. Ada punggung 7 selaku sang jenderal bagi Dewa Jaya. Masih 67 di sana, melewati 3 pemain. Kembali Dewa Jaya menebar. Lagi-lagi pertahanan dari Himap Dika dioprak abrik oleh sang Dewa Jaya. Sorong mandi lewat Dewa. Langsung agak ke depan. Keudara Raymond mengamankan dengan pertahanannya. Kembali Raymond. Pelan kira sama dengan punggung 4. Ada punggung 10 dan 4 di sana. Masih ada punggung 10 di api ke pemain. Kembali depan ada punggung 12. Petet membantu. Serangan balik Himap Dika lepas 9. Terbaca sang Petet. Blok. Lempar ke dalam, Himap Dika sudah lakukan di sana. Ahisbal sang kapten bagi Dewa Jaya. Dari Himap Dika. Kita nantikan sudah lakukan berbahaya. Masih bisa diamankan pukul 2. Apa yang terjadi saudara? Ternyata menghasilkan tendangan pojok bagi Himap Dika. Lagi-lagi perlawanan yang dilakukan saudara Himap Dika. Nomor punggung 10 di sana. Luar biasa pertandingan. Pertandingan partai yang pertama yang akan begitu seru berjalan saudara. Serangan balik Dewa Jaya. Kembali. Himap Dika. Masih 4-4. Angkus saja ke depan. Tendangan salto terjadi sang kapten. Tetapi belum sempurna di tangan terawasan gawang yang dimiliki sang Dewa Jaya. Lempar ke dalam. Sudah lakukan sang kapten. Hampir terlepas. Petat membantu di sana. Kembali diudara terjadi di sana. Kembali ada Raymond membantu di bawah punggung 10. Masih sang Raymond kerjasama dengan punggung 9 di sana di bawah punggung 2. Masih. Apa yang terjadi? Ternyata bola tendangan gawang kembali untuk Himap Dika Tamsis Dewa Jaya. Luar biasa kepala desa dari
Lentana. Selamat datang. Kembali. Raimon. Nomor 10. Kedua 62 di sana. Terlepas. Lempar ke dalam dengan Dewa Jaya. Sangat rapat pertahanan dari Dewa Jaya Soemandilu Dewa. Luar biasa. Lempar ke dalam 8.21 di sana. Akbar Tanjung. Balik. Lempar ke dalam untuk Fimap 3. STKI Betahan Siswa. Kurang cermat. Lemparan ke dalam. Bungu Saibas. Di sana Gima. Terbatas yang terbaik. Suatu. Perlawanan kembali terjadi. Serangan balik yang begitu cepat yang dibangun 5-3 STKIP. Ya, kembali ke depan. Bukan. Agak ke depan. Baling. Berubah ke jadigian belakang, saudara. Kembali 5-3. Ada punggung 10. Ada saudara Sam. Bersama dengan punggung 1. Akbar Tanjung. Ada Raimah membantu di sana. Terbacanya terobosan, terbacanya punggung 10. Ada punggung 2 di sana dibiarkan. Bola off. Lempar ke dalam. Dewa Jaya. Lewi Dewa. Desa Lewi Tanah. Kembali. Ada punggung 9 di sana. Ada luar biasa. Umpan yang begitu indah tadi tidak bisa dimanfaatkan lawan punggung 7. Ada awan tadi. Ninggalin 700 lebih. Tunggu dua. Iwan. Terbaca bangun belakang. Masih sang Iwan. Ada bangun 10 membantu. Terlepas. Inapikan bangun kembali serangan. Terbaca oleh siapa? Tentu besar. Luar biasa. Luar biasa. Lagi-lagi pertahanan dari 5-3 dibombardir oleh Dewa Jaya. Terlalu terlepas. Pelanggaran. Ada Iwan di sana riang. Ditanya untuk 4-4 di sana Muammar Gaddafi. Citra Asyara. Lempar ke dalam saudara, kita nantikan ada 24 di sana. Ada Farhan. Aku tercipta gol saudara. Ada sang ke kiri, aku ke depan. Kurang cermat saudara Aiwan. Ada punggung 2 kontrol. Halo saja ke depan Mahir. Kembali body charge terjadi di ruang belakang. Kembali 5-3. Ada punggung 10 di sana saudara Sam. Masih Sam di sana. Kembali perbetan berjaya terlepas. Lepas hampir saja saudara. Ada Rian tadi. Lepasan kembali terjadi saudara. Bukan berbahaya. Awan. Awan tadi. Awan. Masih awan di sana. Pelipan. Kembali ke punggung 9. Body Chester tadi di sana. Pelanggaran. Kembali penerbangan bebas yang terima 5-3. Ya. Iya lah. Nah. 5-3. Aku terbang. Memperebutkan
secara langsung oleh kepala desanya dari Lewin Tanah. Membuka sebola! Berbahaya! Tendangan spekulasi tadi, tapi belum sempurna. On class! Kita nantikan drama tersaji kembali dalam tendangan bebas. Ada rumpung 10, saudara Sam. Kita nantikan siapa yang dituju. Semangat Jeper. Salam. Benturan terjadi kembali dalam pertandingan sepak bola Kelembu Ada Cinar Angin. Pastilah tentulah akan terjadi benturan, dan jangan sampai adapun benturan terjadi imbasnya ke perkelahian. Dan barang tentu kita selalu menjunjung tinggi sportivitas yang tinggi, saudara-saudaraku Sedanam Bojo. Bumi 10 kembali set. Blok di sana kembali menghasilkan tendangan pojok untuk 5-3. Ada yang pukul 10 kembali. Ambil alu Sam. Maju ke lawan kita. Dan sekitaran terbaca. Berbahaya saya dengan balik. Dia terlepas. Berbahaya. Pelanggaran. Kita nantikan putus wasit. Apakah? Ternyata wasit memberikan kartu kuning dengan sengaja menghentikan pergerakan nomor 9. Ada Rian tadi hampir saja di dalam kotak putih. Sangat berbahaya, saudara-saudara. Kembali keuntungan bagi sang Dewa Jaya. Siapakah yang mengambil alih tendangan bebas di sana? Ada nomor 10 on crash didampingi sang Poces di sana. Kembali Om Kras, masih Om Kras, waktu bola melewati pemain Om Kras, terbaca sang kapten. Kembali serang balik saudara Petet. Aku menepati ke Om Kras. Masih berdua sudah terjadi di ruang belakang. Pelanggaran terjadi. Semua luar biasa. Sangat luar biasa informasi yang saya dapat di sore hari ini dari Lewi Dewa. Beliau adalah sang tokoh demokrasi yang muncul di lapangan pemuda Amerika di sore hari ini. Selamat datang saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, ayahanda saya. Selamat datang. Kembali pertarungan terjadi di partai yang pertama ini, Dewa Jaya Bondua. Kembali mengaut Dewa Jaya ke depan. Gulian cermat. Ada pengumpat di sana kembali. Dewa Jaya Petet terlepas. Ada pengumpat juga masih ada pengumpat juga. Ada pengumpat sang Boces. Kembali masih 5 feet yang bagus. Serang pengumpat. Pat. Depan. Sang Katen. Petet dalam medan berdaya. Berdaya. Tendangan satu. Oh, masih koko saudara Petet di sana. Koko sekali sang bek kanan yang dimiliki Dewa Jaya mengamankan daerah pertahanannya. Bagaikan cor beton. Tendangan pojok kembali terjadi 5-3. Dasar menaiknya atas bawah saudara. Kembali menghasilkan tendangan gawang untuk sang Dewa Jaya. Di mana suaranya sang Dewa Jaya di luar sana? Luar biasa. Selamat datang saudara-saudara aku dari Dewa Jaya. Di sana ke depan. Lagi-lagi mengaum Dewa Jaya. Petet, pelanggaran. Semangat, kawan. Kembali oleh pemain 11 mengambil alih tendangan bebas di sana. Ke depan.
saya. Babatan. Selaku bendahara kepanitiaan. Ditangkap cermat. Kembali. Dibuang saja saudara petet. Kembali perubahan strategi formasi rotasi yang dilakukan 53. Kembali ada pun 10 di sana. Om Kras. Masih Om Kras. Duel udara terjadi saudara kontrol di sana 53 kembali kong. Lebat. Apa 9 sang kapten di sana. Center. Oh, sekali sang center berdampung dengan 3 saudara naik gol tadi. Kembali 53. Ada petet membantu di sana. Kembali lempar ke dalam untuk Sang Pujaya. Pujaya! Pujaya! Tidak ada pergerakan mengganggu sang kawang di sana. Kembali. Ada shooting pasal gitu, shooting anja, macam orang nak kena. Kembali. Lagi-lagi pressing yang dilakukan Sang Dewa Jaya. Mudah-mudahan saudara-saudara saya dari Hima Tiga tidak berputus asa, selalu bersemangat untuk menjabatkan kedudukan atau untuk memulai kompetisi ini pertandingan pertama. Kembali. Sebentar ada komunikasi terjadi. Bel, Bel, kembali Om Kras. Shot. Tipis sekali di tiang atas gawang. Shot yang walau pengumpat. Ada tiwara nanti. Kembali Hima Tiga lempar ke dalam. Sudah tanya sudah mulai. Berbahaya. Bantu awan selaku jenderal bagi Sang Dewa Jaya. Lempar ke dalam kembali untuk Dewa Jaya. Sudah lakukan Om Kras. Luar biasa pergerakan Om Kras ini. Siapa bayar? Sotai. Melebar. Lagi-lagi pressing yang dilakukan Sang Dewa Jaya. Luar biasa Dewa Jaya. Tim kuda hitam yang dimiliki Kabupaten Bima dari Desa Lewing Tanah. Awan terlalu lama megang bola. Lempar ke dalam. Kembali 67. Dikawal 62. Tidak bisa bergerak. Luar biasa pertahanan dari Sang Dewa Jaya. Ada 67 di sana Arifah. Kembali 62. Lepas. Bojes membantu. Terlihat sentuhan di sana.
kalimbuhan eh. Jarang itu selayak kita. Nah, lama deh. Dua ujian. Luar biasa.
supporter Sang Bola Jaya dari Desa Lelintana, supporternya yang begitu luar kembali tepat mengamankan dalam pertahanannya kembali serangan balik Petita Kaderia lempar ke dalam Desa Dempak yang penelur tumpah ajar Basnek Kemen kembali ada pukul 10 saudara Syed lempar Petit kembali di blok di sana pukul 4 Farhan masih sang Farhan di sana Farhan kembalikan sama Sang Riang mengutangati bola di sana pelan di sana ada pukul 4 membantu Farhan kembali di pukul 10 saudara Angkras kembali di pukul 4 Farhan Angkras awat terlalu lama saudara megang bola saudara awan tadi selaku kapten yang dimiliki Sang Kerop Jaya kembali dan kembali menghasilkan tendangan PGTC ke depan Petet yang sebalik kembali keuntungan untuk Himap 3 STKIP Taman Siswa nggak bos. Shooting melambung tinggi shoot yang dilakukan 8.9 Yakuza. Ada Syamrian membantu. Masih Rian terlepas. Luar biasa pergerakan pemain-pemain depan yang dimiliki Dewa Jaya. Aku berbaria. Kuda hitam ini, ya informasi kepada Bapak Sekretaris agar menuju ke meja itu sebentar. Ya, Bapak Sekretaris, ya, lewat deh. Jangan bantu tahu. Kembali ke bosan. Melang kembali. Dewa Jaya terlepas. Sang Dewa dari ke belakang. Pukul 9 terlepas. Kembali bergerak bola. Pelanggaran terjadi di ruang belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan. Aku ke depan. Petet mengamankan bolanya. Tendangan angin terjadi di sana. Kokoh sekali pertahanan dari apa? Kembali pukul 9. Saudara-saudara saya dari Minat Pika memang kenyataannya pergerakan dan Dewa Jaya hari ini saya mengakuinya luar biasa. Dewa Jaya ini ternyata bangun dari tidurnya sanksinya Dewa Jaya luar biasa. Oh teman itu ngomong luk semangat kembali akan menuju ke empat besar. Dan partisipasi dalam open turnamen sepak bola mini pemuda berdikap yang pertama ini luar biasa.